Halo kak. Halo. Apa ini kak? Takoyaki. Buah delima. Buah delima. Ah, wah jod. Katanya buah delima ini banyak manfaatnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ngading semua. Kebetulan sekarang saya berada tepat di Bandar Seri Begawan, pusat kotanya, ibu kotanya negara Brunei Darussalam. Sekarang saya berada di lorong tempat jembatan penyeberangan di salah satu di negara Brunei Darussalam. Dan bisa dilihat, kita melihat dari sini pemandangannya Masya Allah, cantik sekali. Dan di sini sahabat ngading, banyak mobil lagi parking karena memang di sana ada event, ada perayaan, di mana perayaan ini setahun sekali setiap hari keputraan Sultan Brunei. Nah, kita akan coba mendekat ya. Wow, indah sekali pemandangan di atas sini ya. Dan sahabat ngading, ada yang membuat saya kaget. Ada orang antri panjang sekali. Ternyata dia antri di kedai yang sebelah sana. Saya tidak tahu jual apa ya jualan di sana, tapi memang antri sekali, banyak sekali orangnya. Sampai panjang berlibet-libet sampai ke sana. Panjang sekali. Dan bagusnya di sini memang walaupun panas-panasan untuk membeli sesuatu apapun itu, mereka memang antri. Tidak serobot, tidak saling ini ya, sesuai dengan antrian. Dan sampai ke sana pun sebentar lagi ini akan ramai sekali. Jadi yang tenda-tenda itu mereka yang berjualan-jualan, ada macam-macam jualan di sana. Dan nanti kita akan coba turun ke area bawah sana ya. Saya masih melihat ini ke bawah, ini betul-betul antri panjang sekali sampai ke ujung sini. Saya mau ikut antri tapi terlalu panjang antrian sahabat ngading. Nah, sampai ke sini. Oke, kita cari aja yang lain ya, karena ini antri nanti terlalu sore saya. Kita akan turun ke bawah melihat di bawah. Ternyata yang antri sampai ke sini sahabat ngading, saya tidak tahu jualan apa ya, tapi karena terlalu banyak orang saya tidak mungkin bertanya ya, karena mereka juga kasihan sudah kepanasan. Jadi kita akan coba ke sebelah sini ya. Nah, sahabat ngading, kita sudah sampai di sini. Sini juga ada banyak-banyak macam-macam BBQ-nya dan kita akan coba ke sebelah sini. Karena tadi saya melihat di sana ada ayam yang dibakar dengan pokoknya nanti kita lihat ya. Sekarang kita ke sini dulu. Sebentar lagi, dan kita akan coba lihat di sini dulu. Ada ini live cook sahabat ngading. Nah, di sini live cook. Kita akan coba-coba tanya. Assalamualaikum. Salam. Bang, ini jual apa saja ini, Bang? Sini ada live cook, mie goreng, kwetiau, nasi goreng. Mie goreng, kwetiau, nasi goreng, pokoknya semua ada ya. Ya. Selalunya kalau tidak di sini di mana, Bang? Di Lambak Kanan Jalan 1. Lambak Kanan Jalan 1. Oke, kita akan coba nanti lihat ya kalau sudah ada yang pesannya, dan kita ke sebelah sini dulu. Nah, di sini juga sudah ada yang beli sahabat ngading. Jadi kita akan coba lihat ke sebelah sini. Halo, assalamualaikum Bang. Salam. Jual apa ini Bang? Jual tongkeng, ada fritas. Oh, tongkengnya besar-besar sahabat ngading. Besar di sini. Oh, tongkengnya betul-betul besar itu. Berapa Bang harganya Bang? Rp1 satu batang. Selalunya kalau tidak di sini di mana? Di Lambak Jalan 1 dekat. Oh, sama ah. Sama. Oke, sama. Jadi ini satu kedai di Lambak Jalan? Jalan 1. Oke, kita ke sebelah sini. Halo, Kak. Halo. Apa ini, Kak? Takoyaki. Nah, buat kalian yang rindu makanan-makanan ini, sila langsung datang saja ke kawasan sini. Lapau sekarang sedang berada di Lapau. Kemungkinan kalau event di sini habis, mereka akan kembali ke Lambak ya, Kak ya? Lambak.
Ke Lambak. Oke, kita akan coba ke sebelah sini. Oh, sini ada Delima. Nah. Halo, assalamualaikum. Salam. Jual apa ini, Bang? Buah delima. Buah delima. Wah, katanya buah delima ini banyak manfaatnya ya, seperti meningkatkan tenaga, mengurangkan batuk. Nah. Berapa harganya ini, Bang? Yang 150 Rp5. 250 Rp7. Oh, oke. Okay. Jadi sudah diambil airnya saja macam itu ya. Buah pun ada kami jual juga. Ya, ini buahnya sahabat hati. Jarang sekali yang jual buah delima, jadi buat kalian yang mencari buah delima bisa langsung datang ke kawasan sini Lapau. Selalunya kalau tidak di sini di mana, Bang? Di Mentiri. Di Mentiri. Nah, jangan lupa kalian langsung datang saja ke Mentirinya di sebelah mana? Itu Sondi belakang. Oh, oke. Okay. Nah, kalian sudah dengar sendiri ya, jadi langsung saja datang ke sana. Oke. Okay. Terima kasih. Saya ke sebelah sini. Saya dari tadi sahabat Ngading melihat ini. Saya heran sekali apa ini. Nah, halo, assalamualaikum, Kak. Ini apa ini, Kak? Ini ayam grill. Ayam grill. Tapi selalunya kalau orang lain kan banyak asap macam itu ya. Yeah. Ini betul-betul tidak asap. Jadi saya penasaran ingin coba ini, Kak. Harganya berapa, Kak? Kalau kami jual satu cucuk itu Rp1.20. Satu cucuk Rp1.20. Nah, sahabat Kading. Ada dua rasa. Ada dua rasa apa saja? BBQ sama honey garlic. BBQ sama honey garlic. Oke, nih sahabat Ngading bisa kita lihat penampakannya. Oh, panasnya sampai ke sini betul-betul sangat panas sekali. Dan tempatnya betul-betul bersih sekali ya. Saya mau tanya, Kak, selalunya kalau tidak di sini di mana? Kalau tidak di sini kami selalunya setiap hari Isnin sampai Kamis and Sabtu kami berdagang di Jalan Durian nombor 10 Jalan Durian. Kampung Burung Pingai Berakas. Sahabat Ngading sudah dengar sendiri ya. Jadi di sana ada apa saja, Kak? Kalau di sana kami ada jual nasi lemak. Yang ini nasi lemak, nasi lemak ayam sama popiah. Kalau okay. Ayam grill and popcorn and ayam balang ini just untuk macam perayaan and macam live cook orang wadah kami lah. Okay. Kalau begitu saya mau coba, Kak, saya mau order. Boleh? Ya, yeah, boleh. Kira 3 pieces lah, Kak? 3 pieces? 3 pieces okay. Saja, tidak apa. Saya mau rasa, nanti kita akan coba rasanya seperti apa ya. Saya akan cicipi dulu, nanti kalau misalkan ternyata enak, saya akan balik lagi sini dan akan beli banyak lagi, oke? Okay? Oke, okay, Kak, saya coba bungkus, lah. 3, okay. Kak, 3 pieces saja, Kak. Nah, sahabat Ngading, jadi kita akan coba nanti merasakan ini dan nanti kita akan coba mencicipi seperti apa rasanya ya. Oke, okay. Ini berapa, Kak, harganya, Kak? Ini Rp1.20 kan? 3 pieces berarti Rp3.30. Oke, okay. Terima kasih ya, Kak, ya. Oke, okay. Terima kasih. Halo, guys. Tadi tidak sempat, saya makan di sana ya, karena saya ada janji lagi dan ini saya coba makan di mobil. Saya penasaran ini dengan ada sausnya, guys. Dengan chicken wingnya, wow, mantap. Kita akan coba ya. Jadi saya tadi beli yang BBQ satu, yang honey satu, yang madunya. Ini ya kita coba ya. Mantap ini. Saya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman sekali. Tidak rugi. Rasanya betul-betul mantap. Mantap. Ini yang honey. Kita akan coba yang BBQ-nya.
Dua-duanya mantap. Oh, saya sampai belepotan. Nyaman, betul banget, teman-teman. Dua-duanya nyaman, tapi saya lebih suka yang honey. Saya harus kesana lagi. Saya harus beli lagi ini nyaman. Nanti saya akan bawa teman-teman saya ke sana. Nyaman. Betul-betul nyaman. Kalian harus coba dari banyaknya yang jual chicken wing. Ini salah satu chicken wing yang paling best, yang paling nyaman, betul-betul. Karena tadi bisa dilihat sendiri, tempat bakarnya bersih, dan madunya tadi pas di ini banyak, terasa sekali madunya, betul-betul enak. Pokoknya betul-betul, mantap. Saya akan balik lagi ke sana, saya akan beli lagi. Jadi, stop dulu videonya, saya akan balik lagi ke sana ya. Bye-bye, assalamualaikum. Oh iya, yang mau pesen, yang mau beli ini, tadi sudah saya tanyakan alamatnya di mana, tempatnya di mana. Kalau sekarang masih di perayaan ya. Jangan lupa datang ya. Jumpa saya di sana. Oke, bye-bye.